Aksi sosial digelar relawan buruh Jokowi atau Rebo wilayah Nusa Tenggara Barat. Relawan memberikan bantuan kepada korban bencana gempa di daerah Dusun Dasan Tatar, Kecamatan Tanjung, Lombok Utara. Santunan yang diberikan berupa alat-alat kebutuhan belajar mengajar bagi korban gempa. Santunan diberikan secara simbolis kepada masyarakat di Della Sira Cafe and Resto Kota Mataram. Donasi yang diberikan pertama kita harapannya untuk meringankan beban warga yang berada di Lombok, terutama Lombok Utara, Lombok Timur yang tertimpa musibah cukup parah dari Lembaga Serikat Pekerja Serikat Buruh yang memang hari ini pengen memberikan dukungannya kepada Bapak Presiden Jokowi. Selama urusan adalah kemanusiaan, baik itu dari yang pro Jokowi ataupun Prabowo yang mau menyumbangkan donasi untuk kemanusiaan, itu nggak masalah. Itu nggak masalah. Kami tidak pernah mempermasalahkan itu, karena yang penting kan bantuan ini tersampaikan, bantuan ini tersalurkan, bantuan ini dirasakan oleh mereka, karena itu yang dibutuhkan. Karenanya diharapkan pendataan korban akibat gempa harus cepat mendapatkan hasil yang akurat. Hal ini guna kelancaran pendistribusian logistik dan pemberian bantuan tepat sasaran. Hamdani melaporkan untuk Net.